Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat sama-sama pada pagi ini menyambung perbahasan kita dalam kitab Syarah Salasatil Usul oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bagi mensyarahkan kitab Salasatil Usul karangan Al-Imam Al-Mujaddid Imam Al-Da'wat Al-Islahiyah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada perkataan matin, pengarang matannya, iaitulah qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. So telah kita jelaskan berkenaan dengan empat prinsip, iaitulah ilmu, amal, dakwah dan sabar, yang mana dalilnya adalah surah Al-Asr, surah Al-Asr. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkenaan surah ini. Al-Imam Syafi'i ialah Al-Syafi'i huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau adalah namanya Muhammad ibn Idris, panggilannya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' daripada Bani Hashim daripada Quraisy. Jadi maknanya Imam Syafi'i rahimahullah daripada kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, daripada Bani Hashim. Mana Ahlul Bait ialah azwajuhu wa zurriyatuhu wa Bani Al-Muttalib wa Bani Hashim, daripada apa nama keturunan Bani Hashim itu ialah Bani Al-Muttalib, dan Imam Syafi'i daripada Bani Al-Muttalib, daripada keluarga Hashim. Ulida fi Ghazah, dilahirkan di Ghazah. Ghazah itu di mana? Di Gaza, Filistin. Sanata 105 Hijrah. Afwan, 150 lil Hijrah, 150 Hijrah. Lahir pada tahun 150 Hijrah, iaitulah bertepatan dengan tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Watuwfiya bi Misr, wafat di Mesir, di mana Imam Syafi'i itu lahir di Gaza sebagai anak yang yatim. Kemudian ibunya bawa dia pulang ke kampung halaman mereka di Makkatul Mukarramah dan dibesarkan di Makkatul Mukarramah. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran menuntut ilmu, pergi ke Iraq. Setelah memulakan pengajiannya di Mekah, kemudian dia melanjutkan pengajian di Iraq. Dan ketika dia berada di Iraq, itulah dia mengasaskan mazhab ataupun yang panggil qaul qadim. Dalam mazhab Syafi'i kita ada dua qaul, ada dua pecahan, iaitulah qaul qadim, qaul yang lama, mazhab lama, dan qaul jadid, mazhab baharu. So di Iraq diasaskan qaul qadim, dan kemudian beliau berpindah ke Mesir. Di Mesir beliau mengasaskan mazhab jadid, mazhab baru. Mazhab baru. Kemudian para ulama Syafi'iyah telah mengembangkan mazhab beliau, dan apa yang telah ada pada kita hari ini adalah daripada hasil proses yang begitu panjang berkenaan perkembangan mazhab Syafi'i rahimahullah. Ala kulli hal, beliau adalah peletak batu asas bagi mazhab yang kita ikuti sekarang ini di Malaysia. Wafat pada tahun 204 Hijrah, 204 Hijrah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ah, dan dia salah seorang daripada imam yang empat yang mazhab mereka itu menjadi mazhab yang mu'tabar dalam aliran ahli sunnah wal jamaah, iaitulah mazhab al-imam Abu Hanifah, disebut al-madhhabul Hanafi, mazhab Hanafi, yang menjadi ikutan besar umat Islam pada zaman kini,
yang rata-ratanya daripada di Mesir, di kawasan India, banyaklah yang menganut mazhab Hanafi, bahkan di kawasan-kawasan Eropah dan sebagainya. Dan juga yang keduanya mazhab yang diasaskan oleh Imam Malik ibn Anas al-Asbahi, iaitulah mazhab Maliki, yang pada asalnya dia adalah mazhab Ahlul Madinah, penduduk Madinah, kemudian telah berpindah dan kini menjadi mazhab Ahlul Maghrib, mazhab yang dianuti oleh orang Islam yang berada di kawasan barat, iaitulah Maghribi, Afrika dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita sebutkan sebagai mazhab yang menggabungkan, menjamakkan antara aliran Ahli Hadis dan aliran Ahli Ra'yi, dan telah berkembang di Makkatul Mukarramah, berkembang di Makkatul Mukarramah pada asalnya, dan kemudian dikembangkan di Mesir, berkembang di Mesir, kemudian sampailah kemudiannya mazhab itu dibawa ke kawasan timur, dan masih lagi diamalkan di merata tempat dalam dunia ini. Dan yang terakhir ialah al-mazhabul Hanabilah, mazhab Hanbali, yang diasaskan oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Hilali rahimahullahu taala, yang sekarang ini telah pun menjadi mazhab rasmi bagi kerajaan Arab Saudi. Tayyib. So ini adalah imam yang empat, dan Imam Syafi'i daripada salah seorang, dan telah berlaku ijma' akan keimaman mereka yang empat ini. Maknanya keempat mereka ini diiktiraf sebagai ulama yang mu'tabar, mazhab mereka mewakili aliran Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah pun dibina di atas dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Jadi keempat-empat mazhab ni tidak lari daripada empat rukun asasi dalil ini. Cuma berlaku perbezaan dari sudut bagaimana mereka memahami certain dalil, ataupun ada dalil-dalil sokongan tambahan yang mereka pakai yang tidak dipakai oleh golongan yang lain. Itulah tercetusnya antara punca utama berlakunya perbezaan mazhab. Tapi mazhab yang empat ini bersepakat harmoni di atas satu manhaj. Perbezaan mazhab fiqah bukan perbezaan manhaj, kerana keempat-empatnya bersepakat dalam akidah, iaitulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak menganut mazhab Asy'ariyah, tidak menganut mazhab Maturidiyah, tidak mengikuti aliran Sufi. Ini adalah kesepakatan empat mazhab ini. Dan seterusnya mereka juga bersepakat dalam usul yang besar, iaitulah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman Salaf Al-Ummah. Bahkan keempat-empat mazhab ini boleh dikatakan lanjutan ataupun pengembangan daripada mazhab sahabah, mazhab sahabat. Kalau kita melihat mazhab Abu Hanifah adalah pengembangan daripada madrasah Ahli Ra'yi, golongan yang banyak menggunakan qiyas, yang diasaskan oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an di Kufah, kerana beliau adalah mufti Ahli Kufah. Imam Malik bin Anas, kita dapati mazhab beliau adalah asalnya mazhab Ahli Madinah yang diasaskan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkesan dengan kesan yang besar bagi mazhab Ahli Mekah, iaitulah yang dipelopori oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Ahmad antara mazhab yang paling besar dan luas penggunaannya bagi mazhab sahabat, terutamanya mazhab sahabat yang berada di Iraq, daripada kalangan Ibn Mas'ud, Ali, Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lain sahabat yang begitu banyak berada di Iraq, yang mana Imam Ahmad akan meriwayatkan qaul-qaul sahabat ini. Jikalau tidak ada yang dapat dirajihkan, beliau akan memberikan khiar, pilihan kepada orang untuk mengikuti mana-mana qaul sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. So hakikatnya empat madrasah ini adalah pengembangan daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita ada lebih banyak lagi mazhab sebenarnya dalam fiqah ini,
bukanlah empat ini sahaja, tetapi inilah empat mazhab yang mu'tabar, yang terpelihara kerana memiliki penulisan dan tokoh-tokoh yang mendukung mazhab ini dan mengembangkannya ke serata dunia. Berbeza dengan mazhab lain yang pernah berkembang sebentar kemudian hilang kerana tidak ada pengikut yang ramai. Dan faktor yang lebih besar lagi pengembangan mazhab ini adalah kerana mereka dijadikan dasar pemerintahan kerajaan yang ada pada masa tersebut. Masalahnya mazhab Abu Hanifah telah dijadikan sebagai mazhab resmi kerajaan Bani Abbas oleh Khalifah Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala, dan dia telah mengembangkan mazhab ini ke banyak tempat dan negeri dalam kerajaan Bani Abbas. Dan kalau kita melihat mazhab Syafi'i juga kemudiannya dijadikan mazhab resmi yang dipegang oleh kerajaan Kesultanan Mamluk, yang mana pada zaman mereka itu sampailah Islam ke tanah Melayu ini, maka dia telah pun mengembangkan mazhab ini ke wilayah kita ini. Dan kalau kita melihat mazhab Maliki juga mendapat pengaruh yang besar di negeri Maghrib, di wilayah negeri-negeri barat, kerana banyak anak-anak murid Imam Malik ini berasal daripada orang yang duduk di kawasan barat, daripada Maghribi, daripada Aljazair. Jadi maknanya ramailah orang Maliki kan, macam Ustaz Yusuf kita, Malikiul Mazhab kan. Jadi maknanya banyak orang Maghrib itu datang dan belajar dengan Imam Malik di Madinah, akhirnya mereka mengembangkan mazhab Maliki di kawasan mereka dan dipakai oleh kerajaan-kerajaan sampai sekarang lah. Kita lihat kerajaan Maghribi, Aljazair, Tunisia menjadikan mazhab Maliki sebagai asas perlembagaan undang-undang syariah bagi negara mereka. Dan mazhab Ahmad bin Hanbal ini daripada Iraq turun dan akhirnya berkembang, walaupun dia pada awalnya mazhab Ahmad ni yang paling kurang mendapat sambutan, walaupun dia ramai anak murid, tapi mereka akhirnya kerana begitu ramai anak murid dan jadi qadi dalam kerajaan Bani Abbas, dan dia berkembang kemudiannya daripada Iraq itu turun ke kawasan wilayah Najd, wilayah Najd. Dan kemudiannya bila datang dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan mazhab Hanbali dibantu oleh, walaupun pada awalnya dia tak ada sangat kuasa kerajaan ini, tapi dia dibantu oleh ulama'nya yang masyhur, iaitulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, selaku salah seorang yang ada wajah dalam mazhab Hanbali. Dan kemudiannya dibantu lagi dengan perkembangan dakwah Syekh Ahmad Abdul Wahhab rahimahullah, yang kebetulan beliau adalah seorang Hanbaliul Mazhab. Maka bila naiknya kerajaan Arab Saudi, maka mereka telah pun menjadi penjaga mazhab ini dan telah mengembangkannya dengan begitu gigih dan tekun. Kalau kita pergi di Saudi itu memang dalam kelas-kelas pengajian umum dia tidak ada mazhab melainkan yang diajar, melainkan mazhab Hanbali. Dia mesti mengajar mazhab Hanbali. Ada pun dalam peringkat universiti misalnya, memanglah diajarkan perbandingan mazhab. Tapi kalau di peringkat sekolah, semuanya berteraskan kepada mazhab, fatwa-fatwa lajnah da'imah misalnya dalam masalah-masalah ibadat, dia mereka akan mengutamakan mazhab Hanbali, kemudian barulah berpindah kepada mazhab yang lain. So inilah ringkasan mazhab-mazhab yang empat dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita ada juga mazhab fiqah yang lain yang dihitung sebagai mazhab sunni juga, seperti mazhab Zahiri yang diasaskan oleh Daud ibn Ali al-Zahiri. Dan mazhab ini pernah mendapat sambutan yang hangat di Andalus, kemudiannya mereka itu hilang. Tapi masih ada lagi kitab mereka, iaitulah yang dikarang oleh Ibn Hazmin, namanya Kitab Al-Muhalla Bil-Athar. Ini adalah rujukan bagi mazhab Zahiri. Maka dia juga menjadi rujukan, tapi dia bukanlah mazhab yang begitu mu'tabar. Dia bukan mazhab yang mu'tabar, tapi menjadi rujukan juga dalam certain-certain isu di mahkamah. Macam kita di Malaysia ini, mahkamah syariah akan merujuk kepada lima mazhab ini kebiasaannya, iaitulah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan juga Zahiri. Dan ini telah menjadi selepas apa nama digubal semula undang-undang syariah satu ketika dahulu, maka kelima mazhab ini telah dimasukkan sebagai rujukan mahkamah syariah kebanyakan negeri-negeri di Malaysia, yang mana sebelum itu telah dihadkan kepada mazhab Syafi'i, kemudian telah diluaskan dalam qada.
dalam perundangan. Tayyib. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jikalaulah Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya melainkan surah ini sahaja, surah Al-Asr, tentulah ia akan cukup. Apa makna? Muraduhu rahimahullah anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fil hathi 'ala at-tamassuki bi dinillahi bil imani wal 'amali salih wad da'wati ila Allah was sabri 'ala dhalik wa laysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami' asy-syari'ah. Makna kehendak kalamnya rahimahullah bahawa surah ini cukup bagi makhluk dalam menggesa mereka untuk berpegang dengan agama Allah, dengan iman, amal salih, dakwah kepada Allah, sabar di atasnya. Dan bukanlah makna beliau surah ini sudah mencukupi bagi makhluk dalam seluruh syariah. Maknanya yang empat rukun tadilah, empat perkara yang kita sebut tadi. Empat surah ini sudah cukup untuk menegaskan empat kewajipan hidup Muslim tadi: iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Sedangkan kalau kita teliti Al-Quran Al-Karim, perintah untuk kita melakukan empat perkara ini banyak atau sedikit? Sangat banyak lah. Sangat banyak surah apa ni, perintah untuk kita beriman, perintah untuk beramal soleh, perintah untuk dakwah dan perintah untuk sabar. Sangat banyak. Perintah untuk sabar. Sehingga dalam Quran telah janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hitungan. Dan ayat ini adalah ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya, yakni pahalanya ditentukan malaikat tahu, kecuali puasa. Kerana puasa itu adalah yang dimaksudkan sebagai sabar. Itu bila Allah kata wasta'inu bis sabri was salah. Apa makna wasta'inu? Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Maknanya puasa dan salat. Kan? Jadi maknanya ganjaran orang berpuasa itu, kata Allah, illa sawm, kecuali puasa, itu hak aku. Aku yang akan bagi ganjaran. Malaikat pun tak tahu nak tulis berapa, itu Allah Ta'ala yang akan bagi ganjaran. Sebab orang sabar itu digandakan pahalanya tanpa diketahui. Melainkan oleh Allah Ta'ala semata-mata, kerana begitu besar ibadat itu, kerana dia adalah asas dan punca kepada sabar. Sebab itulah bulan Ramadhan dinamakan sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Baik. Jadi itu makna dia bahawa surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ialah surah yang cukup menjadi hujjah. Kalaulah Allah tak turunkan ayat-ayat yang lain pun, surah ini saya sudah menjadi cukup untuk kita begitu bersungguh-sungguh mempraktikkan empat perkara ini dalam kehidupan kita: iman, amal salih, dakwah dan sabar. Ini adalah apa yang seorang Muslim itu, makna kehidupan dia di dunia ini, inilah dia. Orang Muslim tidak hidup di dunia ini untuk menjadi orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang bermegah-megah dengan dunia semata-mata. Segala pekerjaan yang dia buat dalam dunia ini berpaksikan kepada iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Apa pekerjaan yang dia buat sekalipun, sama ada dia sebagai seorang ahli politik, sebagai ahli ekonomi, sebagai saintis, sebagai doktor perubatan, sebagai jurutera, sebagai ahli kimia, ahli farmasi dan sebagainya, kehidupannya itu berpaksikan kepada empat prinsip ini. Jadi semuanya untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi li hadhihi illa hadhihi surata lakafathum.
لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. Dan perkataan Imam Syafi'i ini, kalaulah Allah tidak turunkan hujjah atas makhluknya kecuali surah ini sahaja, tentulah sudah mencukupi. Kerana orang yang berakal, yang cerdik, apabila dia mendengar surah ini atau membacanya, tentulah dia akan bersegera untuk membebaskan dirinya daripada kerugian. Bila dengar Allah kata wal asr, demi waktu asar, innal insan, sesungguhnya seluruh manusia, innal insana lafi, demi Tuhanmu mereka itu berada dalam keadaan khusr, rugi, khusran, dalam keadaan khusr, dalam keadaan rugi. Makna rugi, rugi akhirat, yakni semua mereka itu masuk neraka kecuali siapa tak nak lepas diri dia daripada neraka. Semua orang tidak mau masuk neraka. Tidak ada ahli neraka yang nak masuk neraka, termasuklah syaitan. Iblis pun tak pernah teringin nak masuk neraka, kan? Tapi orang yang cerdik sahaja berusaha untuk membebaskan dirinya daripada neraka. Adapun orang bodoh, maka mereka akan, walaupun tak nak, tapi mereka masuk juga neraka. Tak, mereka tak berusaha untuk melepaskan diri mereka daripada neraka, wal'ayadu billah. Jadi kalau orang yang berakal dengar, dia akan berusaha untuk membebaskan dirinya daripada kerugian dan hendak mencapai keuntungan, yang mana keuntungan itu hanya boleh dicapai dengan empat perkara, iaitulah al-imanu billah, beriman dengan Allah, amal salih, berpesan-pesan dengan taqwa, dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi ini adalah empat jalan untuk kita mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata pula al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Siapa Imam al-Bukhari rahimahullah? Al-Bukhari merujuk kepada Abu Abdullah, julukannya juga Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Muhammad, nama dia Muhammad. Sama dengan nama Imam Syafi'i pun nama Muhammad. Orang Arab dia tak ada asma murakabah, nama bersusun. Orang Arab nama satu saja. Kalau Muhammad, Muhammad lah. Kan? Kalau Ahmad, Ahmad lah. Dia tak ada Ahmad sekian, Muhammad sekian. Itu jarang. Orang Ajam lain. Orang Ajam, orang yang bukan Arab, nama mereka asma murakabah. Kadang-kadang tiga nama kita ingatkan nama dia, pak dia, tuan dia, apa nama dia seorang baru. Kan? Itu berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kalau panggil ke semua tak apa lah, kan? Dah kali panggil dan kata satu suku ya. Daripada tiga patah perkataan, dia hanya panggil satu suku daripada tiga, daripada satu perkataan. Daripada Muhammad sekian-sekian-sekian punya panjang, dah kali panggil Mat. Kan? Mat mana? Mat kelentong, dia kata. Lagi teruk, kan? Lain kali hak tu dapat. Tak, jadi tak guna. Nama panjang-panjang pun tak guna. Baik, jadi nama dia Muhammad, nama Imam Syafi'i pun Muhammad. Tapi bapak lain, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah. Mughirah ibn Bardizbah. Jadi Imam Bukhari bukan daripada orang Arab, dia orang Ajam. Moyang dia Bardizbah itu bukan, maksudnya kemudiannya masuk Islam dan apa nama keturunan dia itu akhirnya mengikut hidup cara orang Islam lah. Dia orang Bukhara. Bukhara, semua orang tahu Bukhara kan. Bukhara bukan negeri Arab. Bukhara dekat sana, dekat kawasan-kawasan apa nama tempat dia, negeri-negeri Tan. Negeri-negeri Tan, bukan negeri setan. Dilahirkan di Bukhara. Wulida bi Bukhara fi Syawal, dalam bulan Syawal, sanata 94 lil hijrah.
wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi, lahir dalam keadaan yatim dalam peliharaan ibunya. Wa tuwfiya rahimahullah fi khartang baldatun ala farsakhaini min Samarqand. Dia wafat rahimahullah di satu kampung nama dia Khartan, di negeri yang sejauh lebih kurang 2 farsakh daripada Samarqand. Lailata Aidil Fitr, pada malam hari raya Aidil Fitri, dia lahir bulan Syawal, mati bulan Syawal. Sanata 56 wa 200, 256 Hijrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah ulama yang terkenal dan masyhur dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau telah diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan diangkat darjatnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, di mana beliau telah diberikan anugerah oleh Allah untuk mengarang kitab berjudul As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, yang mana dianggap sebagai Asahhul Kutubi Ba'da Kitabillahi Ta'ala, kitab yang paling sahih selepas Kitabullah. Dan ini adalah anugerah yang cukup besar bagi Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walaupun pada ketika hayatnya, di akhir hayatnya, ketika dia wafat di negeri Khartan ini, beliau hidup dalam buangan, kerana berlaku sedikit pergaduhan antara beliau dengan guru beliau Muhammad ibn Yahya Al-Zuhli rahmatullahi alaih. Bila dia biasalah, bila dia balik, dia anak murid lagi ramai beratuk guru. So ada sedikit jealous, lalu berlaku sedikit fitnah. Fitnah yang dalam masalah akidah, dalam masalah akidah. Dan dia adalah isu, maksudnya isu akidah, tapi dia bukan, dia silap faham, lalu salah faham dalam masalah khalqul Quran. Jadi akhirnya berlaku sedikit pergaduhan antara beliau dengan guru beliau, dan beliau dihalau keluar dari kampungnya. Tapi beliau alhamdulillah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, dan beliau mengarang kitab akidah yang masyhur berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Di Imam Bukhari ada kitab akidah nama dia Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan makhluk, amalan hamba. Dan juga dia kitab hadis yang menghimpunkan hadis akidah dan pandangan beliau. Imam Bukhari bukan karang Sahih Bukhari saja, ada lagi beberapa kitab dia karang. Dia karang juga At-Tarikh Al-Kabir, dan dia juga mengarang Al-Adabul Mufrad dan Al-Qira'ah Khalfal Imam, dan kitab Birrul Walidain. Ini di antara beberapa buah kitab-kitab hadis yang beliau karang rahimahullahu taala. Tapi karyanya, magnum opus beliau rahimahullah adalah Al-Jami' As-Sahih, yang menghimpunkan padanya hadis dan fiqh. Hadis dan fiqh. Mana Imam Bukhari ini dia meletakkan tajuk bagi kitabnya itu mengikut fiqh ataupun mazhab beliau. Jadi mazhab beliau itu mazhab dia lah, mazhab, sebab dia mujtahid. Dia mujtahid. Jadi itu Imam Bukhari. Jadi kitab beliau adalah kitab yang paling sahih, tidak dipertikaikan lagi. Adalah beberapa hadis sahaja. Jadi seluruh hadis dalam Sahih Bukhari, kalau orang tanya adakah semua hadis dalam Sahih Bukhari sahih, ya sahih. Cuma berlaku sedikit pertikaian dari segi seni hadis. Yang ni orang awam tak boleh campur. Hadis-hadis yang menjadi pertikaian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, dia bukan berkaitan dengan ilmu hadis. Dia berkaitan dengan fannul hadis, berkaitan dengan seni hadis. Hadis ni dia ada seni. Dia ada seni. Dia bukan setakat ilmu, dia ada seni dia. Kan? Maknanya contoh, kalau kita kata untuk membina bangunan, ramai kontraktor boleh buat. Tetapi untuk mengukir bangunan, ini memerlukan ahli seni, seni bina yang lebih mahir. Jadi ilmu hadis ramai orang pandai sebenarnya, tapi seni hadis yang ni tak ada orang yang reti melainkan ahlinya sahaja. Macam kita kata doktor ramai nak dawat penyakit demam, penyakit-penyakit asas ni ramai,
Tapi untuk membedah jantung, nak buat open heart surgery, memerlukan doktor yang pakar dalam bidang tersebut sahaja, kan? Itu perumpamaan dia lah. So hadis-hadis yang dibaca itu adalah hadis berkaitan dalam ilmu fannul hadis, dan dia sangat complicated. Bukan semudah ini hadis sahih tak sahih. Hadis sahih tak sahih ni ramai orang boleh kenai. Tapi nak memahami fiqhul hadis, yang ni payahlah. Yang ni bukan semua orang, kecuali orang yang mengaji saja boleh faham. Tayyib. Kena kata apa kata Imam Bukhari rahimahullah ni dalam kitab dia, dalam kitab Sahih Bukhari, dia buat satu bab, dia kata babun. Bab pada menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab pada menyatakan berilmu sebelum bercakap dan buat amalan. Ha ni dalam kitabul ilmi, kitab awal Sahih al-Bukhari, yang Bukhari buat satu bab, nama dia bab berilmu sebelum bercakap dan beramal. Ha ni kenapa dia buat bab begini, nak bagi tahu bahawa nak bercakap, nak buat satu benda, kena ada ilmu dulu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya kata Imam Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل. Maka Allah memulakan dalam ayat ini dengan ilmu sebelum perkataan dan amalan. Dalilnya kata Imam Bukhari, Imam Bukhari ni kadang-kadang dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari itu, setelah dia buat bab, kadang-kadang dia datangkan ayat Quran dulu, lepas tu baru dia datangkan hadis. Jadi ayat Quran itu adalah dianggap sebagai satu dasar tunjang. Ini datangkan hadis untuk support. Kadang-kadang dia buat bab, tapi dalam bab itu tidak ada hadis yang sahih yang mengikut syarat dia. Mungkin hadis itu sahih tapi tak sampai standard yang dia nak masuk dalam kitab dia. Kadang-kadang dia hanya cukup datangkan fatwa ulama ataupun hadis-hadis daripada hadis yang diriwayatkan secara muallaq, secara ta'liq. So itu di antara seni hadis beliau rahimahullahu ta'ala. Selepas ayat ini baru datangkan hadis-hadis yang menyokong perkara tersebut. Maknanya istadalla al-Bukhari rahimahullah bihadhil ayah ala wujubil buda'ati bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari telah berdalilkan dengan ayat ini, ayat surah Muhammad ayat 19 ini. Fa'lam, Allah Ta'ala kata apa? Ketahuilah olehmu. Siapa olehmu? Mu tu siapa? Nabi SAW. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahawasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan minta ampun olehmu akan dosamu. Jadi Allah Ta'ala kata fa'lam, ketahuilah. Ketahui maknanya ta'alam, belajarlah, tahu, ada ilmu. Lepas ada ilmu, baru Allah Ta'ala kata annahu, bahawasanya dia, tiada Tuhan melainkan dia yang berhak disembah kecuali dia sahaja. La ilaha illallah, yang ni qaul, perkataan, ucapan. Ucapan hati dan ucapan lisan. Wastaghfir li dhanbik, dan minta ampunlah atas dosamu. Ini adalah amal. Amal anggota badan dituturkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan yang lain. Minta ampun daripada dosa. So kata Imam Bukhari, maka Allah mulakan dengan ilmu sebelum perkataan dan amalan. So Imam Bukhari telah berdalilkan dengan ayat ini akan wajibnya bermula dengan ilmu sebelum bercakap dan sebelum beramal. Wa hadha dalilun athari. Dan ini dalil athar, dalil daripada athar, daripada ayat Quran dan hadis. Yadullu ala anna al-insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thanian. Dalil daripada wahyu menunjukkan bahawa manusia itu dia kena mengetahui dulu, kemudian baru dia boleh buat. Dia tak boleh buat dulu, betul baru tahu. Manusia mesti ada ilmu, kemudian baru dia boleh buat. Bila dia buat, dia akan bertambah faham. Ni kena faham konsep dia. Bukan macam orang sufi. Orang sufi dia kata kita tak payah mengaji,
Kalau kita beramal, nanti ilmu automatik datang. Ini tak betul. Kena ada ilmu dulu. Kemudian bila dah beramal, amal itu akan menambahkan faham. Allah akan tambah faham. Jadi nak dapat ilmu kena belajar. Nak menambah ilmu yang ni kena amal. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan sebutlah olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku tambahkan aku ilmu. Yang ni tambah bila? Bila dah beramal. Bila beramal ilmu akan bertambah. Tayyib. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل. Kata Syekh, di sana ada juga dalil akli, dalil logik, dalil reason yang secara teorinya telah terbukti kajiannya menunjukkan bahawa ilmu itu mesti datang sebelum perkataan dan amalan. وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. Iaitulah kerana perkataan atau amalan tidak menjadi sahih diterima oleh Allah sehinggalah dia mengikut syariat. Ha? Kata Ibn Zubat, wa niyatun wal qawlu wal amal min ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Adapun niat, perkataan dan amalan jikalau tidak ikut sunnah tidak diterima. ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. Dan tak mungkin satu orang boleh tahu amalan dia itu ikut syariat atau tak ikut syariat melainkan dengan ilmu. Kena belajar dulu baru boleh tahu. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. Tetapi ada juga perkara-perkara yang tidak perlu belajar yang manusia tahu dengan fitrahnya, dengan asal kejadiannya. Seperti ilmu bahawa Allah itu sembahan yang Esa, maka ini telah pun diciptakan atasnya makhluk itu demikian. Ada ilmu fitrah. Tetapi ilmu fitrah ini dialah yang akan membolehkan kita belajar. Kalau tak ada fitrah, tak boleh belajar. Dalilnya, seekor anak lembu sejak dia lahir daripada perut mak dia dimasukkan dalam satu kandang. Kandangnya diletakkan dengan huruf-huruf A, B, C. Setelah lembu itu cukup umur, adakah lembu itu boleh membaca? Tak boleh. Dia belajar tak? Dia ajar tapi siapa tak boleh belajar? Pasal dia tak ada fitrah untuk belajar. Ha? Tak ada fitrah untuk belajar. Kalau kita nak mengajar seekor kucing sejak dia lahir bersama daripada perut mak dia, kita bawa dia pergi masjid solat jemaah. Adakah anda menyangka setelah dia dewasa nanti dia akan berulang alik 5 waktu ke masjid duduk dalam saf sembahyang ikut imam? Ataupun dia masuk dalam masjid, dia pancut ke orang. Ha, kan? Kucing tetap kucing. You train dia macam mana pun untuk semayang, dia tak boleh semayang. Ha? Tapi manusia apa siapa, bila ajak salat, dia boleh salat. Suruh puasa, dia boleh puasa. Pergi haji, dia boleh pergi haji. Sebab dia ada fitrah. Fitrah untuk belajar. Mengenali baik dan buruk. Mengenali baik dan buruk. Itu fitrah. Tayyib. So yang ni tak perlu belajar lah ni. Yang ni jangan dicari. Kalau cari, hilang. Ha? Ilmu fitrah, kalau dicari, hilang. Ada benda yang dah ada, jangan dicari. Seumpamanya, kan? Macam kita lah. Ha? Dompet dalam poket. Kau cari mana dompet? Mana dompet? Jumpa tak? Ha, tak jumpa lah. Pasal dia dah ada, awak pergi cari. Sebab tu dia hilang. Kan? Jadi Tuhan itu ada, pengetahuan tentang Tuhan ada. So jangan cari, kalau cari hilang lah. Faham tak? Jadi ilmu kalam, dia suruh kita cari Tuhan. Ada tu tak jumpa. Kan? Last dia jadi syok, Tuhan tu ada ke tak ada? Pasal Tuhan itu ada. So yang tu jangan dicari. Yakin, percaya Tuhan itu ada. Ahli falsafah dia syok, dia wujud ke tak wujud? Jangan syok, wujud awak memang awak ada, awak telah wujud. Kalau awak syok, awak tak jumpa lah. Ha, kan? Ha, itu makna. Itu makna. Orang apa? Sebahagian orang-orang liberal syak pada jantina.
Dia kata alat kelamin lain, jantina lain. Dia kata alat kelamin itu yang diberi oleh Tuhan, God, given by God. Tapi jantina ni kita kena decide apa kita nak jadi. Jadi jantan ke, betina ke, tak ada jantina ke, dia kata. Ha, kan, yang tu sama juga, jangan dicari. Benda dah ada, nampak lagi teruk kan. Ha, dah tahu dah awak itu jantan betina, jangan dicari lagi. Cari tak jumpa lah. Ha, wala'iyazubillah. Baik. Jadi dia kata yang ni telah pun difitrahkan atasnya manusia hamba, maka tidak perlu kepada usaha yang sungguh-sungguh untuk belajar. Tak perlu belajar. Kan? Adapun masalah terperinci yang tersebar, yang ni yang perlu pembelajaran dan diberikan usaha sepenuhnya untuk belajar hukum hakam syariat. Yang ni kena belajar. Tak belajar tak jumpa. Ha, kalau tak belajar tak jumpa. Macam mana cara untuk beribadat kepada Allah? Cara nak solat, cara nak puasa, nak zakat, nak haji, cara nak berjual beli, nak berniaga, apa rukun-rukunnya, apa benda boleh jual, apa benda tak boleh jual. Kan? Dan ni orang jual macam-macam, tak kira ada benda tu boleh jual ke, tak boleh jual ke. Tikus pun orang jual. Kan? Itu pelik lah kan? Mana boleh jual tikus? Kan? Ha, orang jual apa lagi zaman sekarang ni yang pelik-pelik? Ulat pun orang jual. Kan? Ah, hayaran. Ha. Eh, kalau jual benda-benda yang boleh dipakai yang halal tak ada masalah, itu boleh dijual. Tapi benda yang bernajis, ha, boleh jual tak boleh jual. Kan, benda najis tak boleh jual. Kan, benda yang haram tak boleh jual. Rokok, orang jual rokok. Kan, mana boleh jual rokok? Dan mana boleh beli rokok? Kan, sebab benda itu haram. Kan? So kalau dia jual rokok, dia dapat duit, duit itu duit haram. Kan? Ada semua orang tak bersepah, haram ni hasil usaha saya. Tak mesti hasil usaha awak itu halal. Mencuri pun hasil usaha dia, dia tak ada subsidi ke orang. Kan? Orang mencuri kan, dia pun berusaha juga, tapi rezeki dia haram, la yajuz. Kan? Jadi kan tak ada ilmu, orang tidak lagi tahu. Kan? Ada orang dari orang beli barang emas online. Kan? Mana boleh barang-barang emas nak beli online? Semua benda nak beli online. Ikan sudahlah, beli Tesco online. Kan? Sayur sawi Tesco online tak apalah. Barang emas pun nak online ke? Kacau. Kan? Pergi tu beli barang emas tak boleh lah. Kan? Kalau beg tangan berkin tak apalah. Online. Kan? Baik. Tapi kalau beg tangan berkin tu dia ada emas misalnya, tak boleh juga. Setengah-setengah beg tangan apa Hermes berkin tu dia letak emas. Letak kan, tak boleh lah. Hak tu kena beli cash. Alulah, orang kata zaman sekarang ni pelaburan berkin lebih baik daripada emas. Wallahu'alam. Baik. So ada orang, orang perempuan tak tahu beg tangan berkin, dahsyat ke lah. Baik. So cerita tadi kita kata hukum hakam yang terperinci ni kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Kan? Akidah yang terperinci, hukum hakam, walak wal barak, ramai orang tak tahu. Kan, kita akan sampai nanti insyaAllah. Sekejap, kalau mungkin minggu depan kalau ini tak sampai lagi. Baik, jadi maknanya akidah tentang walak wal barak, ini penting, hubungan antara Muslim dengan kafir. Ini di antara benda yang paling orang Islam jahil sekarang ni, inilah dia. Dalam Quran, larangan yang paling besar dan paling banyak ialah larangan daripada melakukan syirik. Ini yang paling banyak larangan. Larangan yang kedua terbanyak dalam Quran. Larangan apa? Tahu tak larangan yang paling banyak selepas larangan syirik dalam Quran? Ha. Kita tak bagi perhatian dalam larangan Quran. Jangan menjadikan orang kafir sebagai awliya, sebagai wali, sebagai teman setia. Ini larangan yang paling banyak. Sebab dia adalah kita anggap sebagai dia seumpama macam ECRL kepada syirik. Ha, kan? Ataupun macam HSR kepada syirik. Ha, kan? Macam bullet train kepada syirik, you know? Ha. ECRL tak tahu. HSR tu high speed railway. Yang nak buat tu, kan? Dia macam high speed railway kepada syirik. Ha, kan? Dia macam kita kata, bukan lagi lebuh raya. Lebuh raya tu lambat lagi.
Ini lagi laju. Lagi laju. Ha, macam apa nama? Orang kata apa? Macam jet. Ha, dia akan pergi kepada syirik dengan cepat. Ha, kan? Berbanding dengan amalan-amalan lain. Kan? Ha. Tayyib. Tapi orang Islam jahil. Syirik pun orang Islam tak kenal lah ni. Jangan kata itu syirik pun ramai orang tak tahu. Orang anggap syirik itu adalah ibadat. Syirik itu adalah cinta Nabi. Syirik itu adalah cinta Allah. Betul tak? Orang buat apa? Buat ibadat. Nak mengembangkan Islam. Nak memajukan Islam. Ha, kita tak boleh memajukan Islam. Kan? Islam yang memajukan kita. Kan? Kalau kita memajukan Islam tu yang jadi pelik-pelik tu. Sebab dia memajukan Islam. Ha, tu payah lah. Bahaya. Kan? Kita sepatutnya maju bersama dengan Islam. Maju dengan Islam. Kita tu majukan diri kita dengan Islam. Bukan kita pula nak memajukan Islam. Ha, tu masalah. Kan? Bila kita nak maju ke Islam, tu jadi orang kata apa? Tambah bid'ah macam-macam tu. Kan? Sebab dia nak konon-kononnya Islam tu bagi dia adalah kolot. Wala'iyazubillah. Ya. Tayyib. Seterusnya kata, so dah habis empat perkara prinsip hidup Muslim. Kemudian kata sahib matan lagi, i'lam rahimakallah. Ketahui olehmu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihil masail wal 'amalu bihin. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk beramal, mengetahui, belajar tiga perkara ini dan beramal dengannya. Tiga perkara ini. Yang ni bukan lagi usul salasah kita. Tak masuk lagi. Hak ni mukaddimah lagi. Ha. Tiga lagi benda. Ha, ni mesti lagi mukaddimah yang belum lagi masuk dalam kitab sebenarnya. Yang ni ditambah oleh murid-murid pengarang. Sebab risalah ini ditulis berasingan. Dua risalah depan ni. Tapi sebab dia ada kaitan dengan usul salasah, dimasukkan dalam kitab ini dan telah menjadi sebati. Ha, tapi dia memang karangan Syekh Ahmad Wahab. So dia kata ada tiga benda juga yang mesti diperhati oleh orang Muslim. Yang menjadi teras amalan kehidupan dia seluruhnya. Bila kita kata berilmu, beramal, dakwah, sabar. Tayyib. Ilmu, benda apa ilmu? Amal apa? Dakwah kepada apa? Dan sabar atas benda apa? Tiga benda ni. Tiga benda yang dia akan sebut. Dia kata, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana. Dia kata, yang pertama sekali yang kita kena tahu, ialah kita kena tahu bahawa annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasula. Dia kata, kita kena tahu bahawa Allah telah mencipta kita, bagi kita rezeki, dan dia tak biar kita macam tu saja, macam menatang. Tak. Dia telah utuskan kepada kita Rasul. So kena tahulah Rasul. Wa dalilu dhalika a'ni anna Allah khalaqana sam'iyun wa aqli. Baik, Syekh pensyarah, pengomentar Ibn Uthaymin rahimahullah nak syarahkan makna anna Allah khalaqana. Yang pertama, kita kena wajib antara first part daripada yang pertama. Nah, ini first part daripada yang pertama ialah kita kena tahu bahawa Allah mencipta kita. Apa dalil Allah cipta kita? Nah, ini kena tegaskan dalil. Kan? Sebab ada orang tak percaya Allah cipta kita. Ada. Ada orang tak percaya kata Allah cipta dia. Kan? Ada orang menganggap Tuhan tidak mencipta dia. Ada orang kata dia ini jadi sendiri ataupun jadi daripada benda lain. Benda lain itu yang cipta dia. Walaupun benda yang pertama itu Tuhan cipta. Ada juga. Wal'ayazubillah. So, dalil bahawa Allah mencipta kita. Dia kata dalil perkara itu, yakni bahawa Allah mencipta kita, ada dua. Dalil sam'i, dalil wahyu dan dalil akli. Yang mana kedua-duanya harmoni. Yang memberi kita dalil akli itu ialah wahyu tersebut. Amma sam'iyu fakathirun. Dalil sam'i itu banyak. Wa minhu qawluhu azza wa jalla huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-An'am ayat kedua,
huwa alladhi khalaqakum min tin. Dialah yang telah menciptakan kamu, yakni asal kamu daripada tanah. Min tin, tanah yang basah. Tin. Itu tanah. Tin dalam masyarakat, tanah dipanggil tin, tanah yang basah. Kalau turab, tanah yang kering. Kan? Dua-dua tanah, tapi turab kering, tin basah. Thumma qada ajala. Kemudian dia telah menetapkan bagi kamu satu tempoh kehidupan. Apa dia tempoh ini? Iaitulah tidur. Thumma qada ajala. Yani, kamu dalam satu hari kamu hidup, kamu ada tempoh di mana sampai waktunya kamu terlelap, kamu tidur. Kan? Wa ajalun musamman indah. Dan ada satu lagi tempoh yang telah dinamakan di sisinya yang kamu tak tahu. Apa dia? Tempoh di mana seluruh hidup kamu akan di shutdown. So kita macam komputer. Komputer ada dua, dia ada shutdown dengan ada sleep atau standby mode. Kan? Macam mana manusia boleh buat benda tu kat komputer? Pasal itulah kehidupan dia. Dia ada dua. Dia ada sleep dengan shutdown. So, ajalun yang pertama ialah sleep, tidur. Ajalun musamman indah, shutdown terus, masuk kubur. Kan? So, habis tamat hidup dia di dunia. Okay? Thumma antum tamtarun. Kemudian kamu tamtarun. Kamu rasa kamu buat dusta, kamu tidak mahu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Patutkah Allah Taala kata, aku ciptakan kamu, asal kamu daripada tanah, kemudian kamu jadi manusia, berketurunan, beranak pinak. Aku yang bagi kamu waktu, hidup kamu tubuh waktu dikawal oleh aku. Sampai masa kamu kena tidur, kamu akan tidur. Kan? Sampai masa kamu nak kena mati, kamu pasti mati, kamu tak boleh kata tidak. Kan? Kita tidur pun kita tak boleh kata tidak. Saya tak mahu tidur lah. Boleh lah kata tak mahu tidur. Meluk duduk menguap. Lepas tu lelap. Kan? Ha, jadi mati pun lagi dahsyat. Bila nak mati tak boleh kata tak mahu lagi mati. Tak ada siapa boleh kata tak mahu mati. Tak mahu mati semua orang tak mahu mati. Tapi tak ada siapa boleh kata bila dia nak mati saya tak mahu mati lagi. Kan? Dia kena mati. Baik. Jadi macam mana kalau kita fikir ini tanda-tanda Allah Ta'ala ini? Ini dalil kata kita ni dicipta. Bahawa badan kita ni ada yang mengawal, ada kuasa lain yang menentukan, yang telah mengatur sistem badan kita ini. So ini dalil wahyu Allah yang mengandung pada dia dalil akli, bahawa kita ni makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ada asal kejadian. Kita tak datang macam tu saja. Kemudian kita ni bila kita hidup, kita dah besar, kita pun tak kawal dari kita lagi. Kalau kita lah yang telah dewasa ini, ada kuasa ini, kita tak mengawal jangka hayat kita, jangka hayat sehari-harian, kita pun tak tahu pukul berapa kita nak terlelap. Kan? Mungkin awal, mungkin lambat. Kan? Pukul berapa kita nak mengantuk, ada hari kita mengantuk awal, ada hari kita mengantuk lambat. Kita tak boleh kawal. Kita boleh merancang, tapi mungkin tak jadi macam yang kita nak. Oh, rancang malam ni tidur awal lah. Kan? Tengok-tengok 4:30 tak lelap lagi, 4:30 dah bangkit sahur. Kan? Lepas tu tak tidur terus. Rupanya nak kena lelap pula lepas subuh terlelap. Kan? Rancang tidak awal, tak tengok lepas subuh tidur. Ada orang malam ni tak mau tidur lagi, nak berjaga. Kan? Tengok-tengok lepas sembahyang maghrib terlelap. Sedap-sedap orang balik terawih. Kan? Nak buat macam mana? Pun berlaku juga, kita tak kawal hayat kita sehari-harian. Dan lebih dahsyat lagi, kita tak mengawal perpindahan kita daripada alam dunia ke alam barzakh. Kan? Tak ada orang boleh kontrol bila nak mati. Ada orang sihat, lepas tu meninggal. Ada orang sakit tapi tak mati-mati. Kan? Dia tu ICU dah macam hotel. Keluar masuk, kan? Katil tu macam dah tempah. Kan? Tapi tak mati-mati lagi. Kan? Ada orang pernah berlaku apa nama orang masuk ward palliatif. Kan? Palliatif tu ward palliatif. Ward palliatif ni ward yang memang orang tu doktor kata dia ni nak matilah. Kan? Masuk ward tak mati-mati, doktor keluar balik rumah sihat. Kan?
Jadi maknanya itu berlaku juga. Jadi kita tak mengawal bila kita nak mati. Seperti mana kita tak mengawal bila kita nak hidup dulu pun, kita tak kawal, kita tak pilih tarikh lahir kita. Kan? Doktor boleh katalah jangka date due sekian-sekian. Tengok lambat-lambat, tak lahir-lahir lagi. Ada orang kata date due lagi bulan depan, dia tengok bulan ni lah beranak. Kan? Jadi maknanya kita pun tak mengawal bila kita lahir ke dunia, bila kita akan pergi meninggalkan dunia. So ini semua dalil bahawa kita ni diciptakan. Ada Tuhan yang kontrol kita, Tuhan yang mengatur kehidupan kita, sistem kehidupan kita, hayat kita, kewujudan kita itu dikawal atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Tuhan kata thumma antum tamtarun. Maknanya kenapa lepas ini semua dalil dah jelas, kata kamu ni makhluk ciptaan aku, kamu tak mau terima, kamu sombong, kamu ragu-ragu syak pada benda ini. Jadi tak patut lagi ada orang syak bahawa dia makhluk Allah. Wa qawluhu dalam surah Al-A'raf ayat 11, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami telah ciptakan kamu dan kami telah beri rupa bentuk kepada kamu. Rupa bentuk kita, kita tak kawal. Kita jadi orang Melayu, orang Cina, orang India, jadi jantan, jadi betina, jadi lelaki, jadi wanita. Itu semua ditukar oleh Allah Azza wa Jal. Kan? Fi ayyi suratin apa nama orang tak kata? Fi ayyi suratin sya'a rakabak. Kemudian pada rupa surah yang dia kehendaki, dia susun bentuk rupa kamu. Jadi maknanya kita ni tubuh badan kita pun kita tak kontrol, tak kawal rupa kejadian kita kan. So itu dalil bahawa kita diciptakan. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga dalil yang konkret Allah bagi dalam ayat ini. Allah Taala kata lagi wa qawluhu wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kami telah ciptakan manusia daripada salsal min hama'in masnun, daripada tembikar tanah. Ini Adam alaihissalam. Bila Tuhan cipta daripada tanah yang basah, yang dikeringkan jadi tembikar. Jadi syaitan datang ketuk-ketuk, oh, kosong dia kata. Jadi maknanya dia kata, syaitan kata yang ni aku, lepas tu dia masuk pula dalam badan Adam. Oh, dia kata makhluk yang Tuhan buat ni berongga, dia kata aku boleh kawal, aku boleh masuk keluar dalam badan dia. Ha, kan? Jadi Tuhan ciptakan manusia itu min hama'in masnun, daripada tanah hitam, tanah hanyir. Ha, kan? Tanah yang basah tadi dah hanyak pula, tanah selut, tanah orang kata apa? Tanah hanyak, tak ada hanyak. Ha, kan? Ha. Jadi daripada tanah itu Tuhan ciptakan Adam alaihissalam. Daripadanya datanglah, Tuhan cipta Adam ni daripada pelbagai jenis tanah. Jadi datanglah anak cucu cicit dia dalam pelbagai rupa. Wa qawluhu wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda ayat Allah itu, dia ciptakan kamu daripada tanah. Ha, kan? Tanah. Kemudian setelah kamu jadi tanah, bapa kamu Adam tanah, tiba-tiba kamu ni manusia beranak pinak. Tiba-tiba boleh beranak pinak keluar manusia. Tak perlu ambil tanah lain nak buat manusia yang baru. Hebat Allah Ta'ala. Hebat. Allahu Akbar. Kan? Asalnya Adam daripada tanah, diuli, dibuat jadi manusia. Anak cucu cicit Adam tak perlu daripada tanah. Cukup perhubungan antara Adam dengan Hawa, jadi dapat anak keturunan. Lahir daripada manusia. Kan? Wa qawluhu khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan dia menciptakan manusia daripada tanah seperti tembikar. Ha, ini juga. Dan ini semua sebenarnya proses-proses Adam itu, daripada tanah diuli, kemudian dikeringkan jadi macam tembikar, ditiupkan ruh jadi manusia. Wa qawluhu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Semua sesuatu dalam alam ini yang makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang bukan Allah, melainkan makhluk Allah. Yang tak diciptakan hanyalah Allah. Allah maknanya Allah dan berserta sifat-sifatnya lah. Selain Allah, semuanya alam yang diciptakan, makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan amalan kamu.
Amalan kamu yang kamu buat, pekerjaan kamu adalah ciptaan Allah. Dan apa yang terhasil, objek yang terhasil daripada amalan kamu juga ciptaan Allah Ta'ala. Sebab kita tak mencipta. Kita tebang pokok, buat papan, lepas tu buat meja. Ini tak dinamakan mencipta. Kita hanya membuat, menyusun, sana'a. Kan? Tapi Allah mencipta, dia mewujudkan daripada tidak wujud jadi wujud. Meja ini bukanlah tak pernah wujud, cuma sebelum ini bentuknya lain. Kemudian kita susun-susun jadi meja. Itu sahaja. Kita tak mewujudkan dia daripada ketidakwujudan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia mewujudkan kita daripada kita tak wujud langsung. Tak ada rupa, tak ada benda. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qawluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku, mentauhidkan aku. Ini tujuan kita diciptakan Allah Ta'ala untuk beribadat kepada Allah, bukan beribadat kepada selain Allah Ta'ala. Ila ghairi dhalika minal ayat, dan lain-lain daripada ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak mengatakan bahawa Allah lah yang telah mencipta kita. Amma dalilul aqli ala anna Allah khalaqana. Adapun dalil akal yang menunjukkan Allah itulah yang mencipta kita. Faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qawlihi ta'ala. Dan telah datanglah isyaratnya dalam Quran juga. Dalil akal ni macam kita kata, dia bukan akal yang kita fikir sendiri, tapi apa yang kita tadabbur daripada Al-Quran dan hadis. Dalil akal itu apa? Hasil tadabbur kita daripada Quran dan hadis. Sebab ada orang berfikir, lepas tu dia kata Tuhan tak wujud. Betul tak? Kalau kita kata dalil akal ni apa yang kita fikir sendiri daripada hasil akal kita tanpa ada wahyu, tak betul. Sebab ramai saintis, ahli fikir yang berfikir tetapi tidak menjadikan wahyu sebagai sandaran pemikirannya, jadi ateis. Tak jumpa pun, dia ingat Tuhan tak cipta dia, bahkan dia sangka Tuhan tak wujud. Wal'iyadzubillah. So, dalil akal yang macam mana yang boleh menyebabkan kita tahu Tuhan ni wujud? Ialah dalil akal yang mentadabbur Al-Quran. Al-aqlul mutadabbir. Akal yang mentadabbur. Bukan al-aqlul mudbir. Bukan akal yang membelakangkan Quran. Bukan al-aqlul mudabbir. Bukan akal yang rasa dia tadbir dari dia sendiri. Isyarat dalam firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka diciptakan daripada bukan sesuatu, tanpa benda, jadi tanpa pencipta, min ghairi syai' am humul khaliqun, ataupun mereka yang cipta diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Adakah mereka yang ciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka itu orang yang sengaja tak mau yakin, sedangkan ayat dah pun jelas. Antara sebut dalam surah At-Tur 35-36. Fa innal insan lam yakhluq nafsahu. Manusia secara fitrahnya dia tahu dia tak cipta diri dia sendiri. Lam yakhluq nafsahu. لِأَنَّهُ قَبْلَ وُجُودِهِ عَدَمٌ. Kerana dia sebelum wujud, dia tak ada. وَالْعَدَمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ. Dan tidak wujud itu adalah sesuatu yang tidak ada. Betul tak? Tidak wujud itu sesuatu yang tidak ada. Kau ada sesuatu yang ada? Tidak ada lah. Tidak ada. وَمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُوجِدُ شَيْءًا. Sesuatu yang tak ada tidak boleh mengadakan benda yang ada. Faham? Jadi maknanya ini akal manusia yang waras. Benda yang tak ada macam mana bagi ada? Betul tak? Satu orang tanya, macam mana engkau boleh jadi kaya? Oh, saya kaya ni bukan apa. Ada satu fakir miskin yang duk minta sedekah tepi jalan tu.
dia itulah bagi sumbangan kat saya sampai saya jadi kaya. Agak-agak manusia mana nak terima dakwaan orang macam ni, kan? Sebab akal yang sahih kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada satu benda tak boleh bagi benda tersebut. Jadi orang yang miskin tak boleh buat orang jadi kaya. Orang sakit tak boleh buat jadi orang sembuh daripada sakit. Tak pernahlah orang sakit sebelah katil ni pergi merawat orang katil sebelah sana walaupun dia doktor. Tak kan? Bahkan doktor bila dia sakit dia perlukan doktor yang lain. Tak ada satu doktor dia kata I'm a surgeon, I can make make a surgery on myself. Tak ada. Tak ada doktor pakar bedah bila sakit jantung, dialah pakar bedah jantung termasyhur terulung. Tiba-tiba dia terkena heart attack, orang lainlah kena main bedah jantung dia. Pasal apa? Dia tak ada kesihatan untuk menyihatkan. Ha. Yang ni logika akal manusia yang waras. Ha, kalau tak fikir macam itu, tak waras. Kan? Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Mak bapak dia tak cipta dia dan tidak juga siapa-siapa dalam alam ni. Apa dalil? Mak bapak dia tak cipta dia. Pasal mak pak dia pun tak tahu kata dia dalam perut. Kan? Dah cukup sebulan, dua bulan, baru mak dia perasan. Dah tak main bulan. Kan? Pasal pening-pening meloya. Tapi cik-cik doktor kata, oh you dah pregnant sebulan. Sebulan dia tak tahu ada anak dalam perut dia. So bukan dia cipta lah. Kalau dia cipta, dia tahulah. Kan? Dia pun tak tahu anak dalam perut dia tu bila nak lahir. Kan? Dia tak tahu jantina anak dalam perut dia. Kan? Laki ke? Perempuan ke? Kan? Dia pun tak tahu berapa lama anak dia nak hidup. Kan? Dia pun tak tahu. Dia duk sangka anak dia lah yang nak akan mandikan jenazah dia, kapankan dia, tengok-tengok. Anak tu umur 30 tahun, meninggal dunia. Kan? Dia pun mandikan balik anak dia macam anak dia umur 3 bulan dulu. Dia pun kapankan anak dia macam dia duk bedung anak dia masa 3 bulan dulu. Kan? Jadi, dia tak tahu pasal anak dia. So, dia tak cipta. Dia tak cipta. Sebab pencipta dia tahu semua benda yang berkaitan makhluk yang dia cipta. Kan? Taib. Walam yakun liyati sudfatan biduni mujid. Dan tak mungkin jadi tiba-tiba tak ada sebab tiba-tiba jadi. Kan? Tak mungkin. Tak mungkin tiba-tiba termengandung. Tak ada buat apa pun. Kami tak buat apa pun. Betul buat mengandung. Tak tahu tiba-tiba mengandung. Kata tak? Ha. Kan? Maryam pun tak tiba-tiba mengandung. Allah Taala kena tiup roh masuk dalam perut dia dulu. Kan? Mana ada orang tiba-tiba mengandung? Jadi tak ada. Kan? Orang pun cantiknya rumah dekat istana ni cantik orang kata. Macam mana jadi? Macam mana siapa bina? Tak ada siapa bina. Depa tu dulu tempat tu kuari. Depa tu letup-letup batu tiba-tiba meletup jadi istana dia kata. Ada lagu tu. Kan? Tiba-tiba kita dah lalu Bukit Lanjan tu dekat apa tu? Tiba-tiba tengok ada istana besar. Kat tempat kuari tu. Macam apa siapa ni jadi istana? Tak tahulah tiba-tiba hak yang the last bomb ni meletup tu pop meletup jadi istana. Ada kata. Tak ada. Tiba-tiba tak menjadikan benda yang mutqan, benda yang tersusun indah. The grand design. Alam yang begitu hebat tersusun ciptaan ini. The grand design ni menjadi masalah orang etis. Ha, sampai ada orang etis masuk ke mahkamah dia mereka kan. Minta supaya mahkamah larang diajarkan the grand design dalam sains. Sebab itu menyebabkan anak mereka akan tanya. Kalau mak ayah kata alam ni tak ada pencipta, macam mana kita orang belajar dekat sekolah about the grand designs? Kan? So ada certain states yang bongok kan? Tak bagi sekolah mengajar grand design kan. Itu negara Amerika yang konon-kononnya maju lah. Ha. Baik. Jadi so dia tak kenal Tuhan. Dia tak boleh maju juga akal dia. Kan? Dan nampak dah begitu grand design. Tapi masih lagi ingkar wal'ayadzu billah. Lianna kulla hadithin labudda lahu min muhdith. Sebab setiap kejadian mesti ada pelakunya. Tak ada siapa orang
Kan? Tak nak, tiba-tiba kata tak tahu. Saya pun tak tahulah. Tiba-tiba sahaja Intan Berlian ni duduk dalam rumah saya. Saya tak pergi makan rasuah. Saya tak pergi apa-apa. Tak tahu, tiba-tiba dalam rumah saya tu, saya buka-buka pintu, tiba-tiba ada pula Intan Berlian. Kan? Oh, tak ada lah lagu tu kan? Setiap kejadian ada pelakunya. Kan? Budak kecil kan? Dia, kalaulah kita tepuk belakang dia, bau daripada belakang. Nah, dia akan cari siapa tepuk belakang dia. Kalau mainan dia dipindahkan, dia akan tanya siapa pindah mainan dia. Kan? Mak letak dia kata dekat anak dia. Dan dia jalan sendiri. Kalau jalan sendiri, mak dia dulu yang lari. Kalau mainan anak dia berjalan sendiri, mak dia dulu yang lari. Kan? Sebab apa? Semua orang tahu setiap kejadian ada pelakunya. Kan? Walianna wujuda hadhihi al-makhluqat ala hadha an-nizam al-badi'. Kerana kewujudan makhluk dalam sistem yang begini menakjubkan. Wattanasuqil muta'arif, dan begitu sistematik. Yamna'u man'an batan ay yakuna sudfatan. Terhalanglah pada akal yang waras ianya jadi sendiri macam tu saja. Kalau tidak senang lah. Kan? Kita nak buat yayasan taklim, ambil simen, konkrit, batu, bata, semua lungguk-lungguk-lungguk. Lepas tu ambil C4, boom, letup, jadi bangunan. Yayasan taklim, siap dalam sekelip mata. Kan? Tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Satu bila dia kata, teori Big Bang, dia kata. Alam ni jadi daripada Big Bang. Tayyip, kalau you kata Big Bang, benda yang meletup, adakah dia tersusun ataupun berselerak? Jawapan dia berselerak. So selepas kejadian Big Bang, sepatutnya dia akan jadi selerak. Dia takkan jadi alam yang tersusun. Matahari di situ, bumi di sini, Pluto di hujung. Takkan. Dengan susunan alam yang begini indah, bintang yang nampak berselerak tu, orang perhati-perhati, ada dia punya buruj, ada zodiak menunjuk ke satu arah, ada macam-macam bentuk, ada burjul mar'ah, burjul saratan, apa semua-semua kan, yang dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Inggeris tak tahu lah apa nama, lebih kurang lah translate je kan. Ini maknanya ada rupa, ada bentuk kan, begitu tersusun menunjuk ke satu arah, arah utara, arah selatan kan. Itu terhadap bintang yang kita perasan macam selerak. Dia tak selerak. Kan? Jadi alam yang begini tersusun rapi, macam mana kita kata dia hasil satu letupan? Kan? Mustahil. Kalau dia meletup pun ada yang susun, ada yang letupkan. Dan tak mungkinlah tiba-tiba saja benda itu meletup tanpa ia diletupkan. Kan? Teori Big Bang sendiri taklah terbukti pun. Dia hanya satu andaian sahaja, teori yang tidak dibuktikan secara praktikal. Bahkan sebenarnya dia hanya satu hipotesis sahaja. Teori pun tak lepas kan? Sebab kalau kita nak tukar, kita kena ada hipotesis dulu, betul jadi teori. Menukar hipotesis daripada teori mesti ada kajian. Bila masa yang mereka pergi kaji teori Big Bang tu? Tak ada, dia hanya satu anggaran hipotesis yang dibina atas daripada satu hipotesis-hipotesis sahaja kan? Jadi maknanya alam yang begini susun tak mungkin jadi sendiri. Idzil mawjudu sudfatan laysa ala nizamin fi asli wujudihi. Kerana satu benda yang wujud secara sendiri jadi tiba-tiba, tidak tersusun pada asalnya. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Macam mana pula tiba-tiba dia boleh tersusun ketika dia sedang berkembang dan dalam keadaannya sekarang ini, dan kekalnya dia dalam keadaan tersusun. Macam mana dia boleh kekal tersusun? Kalaulah tiba-tiba, dia takkan ada sistem tiba-tiba ni, tiba-tiba. Orang yang boleh buat satu benda tiba-tiba, kita suruh dia ulang kali kedua, dia tak boleh. Tidak boleh. Satu kalau orang tersasul, mamai, mimpi, dia bercakap, kita ulang balik, cakap apa tadi? Cakap apa tadi? Dia pun tak ingat yang kata nak ulang, ingat benda dah. Sebab dia buat tu tiba-tiba. Kan? Jadi yang boleh jadi betul apa nama bersistem ini, kalau dia diciptakan oleh satu pencipta yang
berilmu, mahir dan bijaksana. فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلا خالق ولا آمر إلا الله. Maka dengan itu terbuktilah bahawa Allah lah sahaja yang menciptakan alam ini dia sendirinya. Sebab apa dia sendirinya? Sebab alam ini ada satu sistem sahaja. Sistem yang satu datang daripada penyusun yang satu. Dia tak mungkin datang daripada banyak tangan satu benda. Kan? Jadi maknanya alam ni dengan satu sistem yang tersusun, yang kita panggil koheren, dia disusun oleh seorang. Kalau ramai-ramai buat satu benda, dia akan ada contradiction. Kan? Itu kita tengok dalam undang-undang manusia. Dia ada contradiction. Kan? Dulu dia buat undang-undang tak payah daripada dua orang yang sama, tuan-tuan. Kalau orang yang sama tapi dalam jarak masa yang berbeza. Kan? Ha, contohlah kata pemerintah kan. Kalau dia dulu memerintah satu waktu, undang-undang dia lain, tahu tak? Dia dia main memerintah baru, dia undang-undang dia pun lain juga. Dia tak boleh sama juga. Kan? Dia takkan jadi sama. Sebab benda dua benda datang daripada dua orang yang berbeza akan jadi benda yang berbeza. Kan? Masakan yang sama. Okay, kita pergi kedai-kedai franchise kan? Kedai yang sama. Tapi dia berkata, oh, hak taman tu ni lagi sedap daripada hak dekat Mutiara, dia berkata. Haa. Sebab apa? Sebab walaupun dia kedai sama, resepi sama, tapi tukang masak lain. Kan? Dia tak boleh rasa the exact same way dekat macam itu. Kalau kita pergi di Saudi Arabia kan, kalau nak makan Al-Baik. Kan? Orang tak pergi Al-Baik Jeddah. Itu tak sedap. Orang pergi Al-Baik Madinah. Madinah sedap. Kan? Sebab Jeddah tu ramai orang sangat. Madinah tu dia satu tempat je. Kan? Dia kualiti terjaga, terjamin. Macam itulah. Kan? Macam itulah juga. Maksudnya, kalau benda tu datang daripada banyak tangan, dia takkan sama. Baik. Jadi, maknanya alam ini, sistemnya satu, maka penciptanya satu. Maka tidak adalah pencipta dan yang menyuruh, memberi arahan. Yang ini yang menyusun sistem itu, kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Hanya sahajalah bagi Allah sahajalah penciptaan dan pemerintahan. Dialah cipta, dialah yang menyusun atur sistem berlakunya penciptaannya ini. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkat Allah, Tuhan sekalian alam. Wa lam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyat Allah subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarah. Dan tidak diketahui adanya dalam alam ini orang yang ingkar ketuhanan Allah sebagai Rabb, pencipta dan pentadbir alam ini, melainkan dalam bentuk mukabarah. Mukabarah ni apa? Mulut aja cakap tapi dalam hati tak yakin pun. Sebab itu statistik menunjukkan bahawa confirm atheist ini peratusannya hampir zero. Confirm atheist maknanya orang yang mengaku, mendakwa kata dia betul-betul yakin dia atheist. Yang majoritinya adalah orang yang menganut fahaman syak. Fahaman la adri, I don't know. I apa ni, dia tak pasti. Ha, fahaman yang kita sebut sebagai apa? Dia ada istilah dia tu. Atheism, satu lagi apa? Lupa pula dah. Agnostic. Ya, yeah, agnostic. Orang yang tak peduli, yang ragu-ragu. Ha kan? Agnosticism ni dia yang yang ni yang banyak sebenarnya. Ha. Jadi sebab apa? Sebab benda ni fitrah. Tersemat dalam jiwa, kan? Even kalau kita pergi tanya kepada pengkit, tomboy masalahnya, dia pun tak boleh menafikan bahawa dia wanita. Kan? Nalurinya naluri wanita. Nak pergi ke mana lagi? Kan? Dia mengakulah dia jantan kot mana pun. Tapi hakikatnya dia wanita. Fitrah tak boleh diubah. Zee? Fitrah tak boleh diubah. Ha, satu orang lelaki buat pembedahan, tukar jantina. Adakah jantina dia bertukar? Tak. Alat kemaluannya mungkin bertukar. Dia buat pembedahan. Tapi jantina tak tukar. Tetap lelaki juga. Dia tak boleh mengandung macam orang perempuan. Dia tak datang haid macam orang perempuan. Ha. Itu berlaku. Kan? Itu berlaku dekat kejadian alam yang pelik-pelik. Nak habak kata macam mana mentaliti orang-orang liberal ni kan.
pernah berlaku dalam satu kes di mana Amerika kan, pasangan yang apa pengkit tomboy ni kan, ha, jantan betina jenis dengan betina ni, dia ambil hormon tumbuh janggut apa semua tapi tak buat pembedahan. Pasal apa? Pasal dia kata kita nak anak supaya dia kekalkan alat sulit dia supaya dia boleh beranak. So dia sedar dia perempuan, wanita, kan? Jadi fitrah tak ada ubah. Tu kita anggap fitrah ni macam mana? Perumpamaan yang guru kami bagi dulu ialah macam kita keluar daripada rumah nak pergi satu tempat. Katalah kalau kita edit sikit contoh ni, keluar rumah nak main yayasan taklim. Keluar rumah nak main yayasan taklim. Di tengah jalan lalu kedai mamak. Oh tadi tak sarapan lagi dia kata. Berhenti sat kedai mamak. Tengah-tengah duk tunggu roti canai. Tiba-tiba lalu kawan seorang lagi. Kan? Dia pun singgah berhenti mai duk minum dengan kita. Sembang punya sembang. Akhirnya kita pun terlupa lah. Tengok-tengok Allah dah pukul 11. Habis dah kelas. Kan? Dah lajak jauh dah. Kan? Lepas tu? Tapi adakah kita lupa bahawa asal kita keluar rumah tu nak pergi yayasan taklim? Tak lupa. Jadi fitrah yang ada dalam diri kita ni, bahawa kita ni ada Tuhan. Tuhan kita esok yang ni dalam lubuk hati kita, kita takkan lupa sampai bila-bila. Dia boleh engkar dengan action dia. Dia tak mau solat. Ha, dia tak nak puasa. Dia tak nak ibadat. Dia buat maksiat. Dia kata Tuhan tak ada dengan mulut dia. Tapi dalam hati sanubari dia, tetap dia mengatakan bahawa Allah itu wujud, Allah itu menciptakan dia, dia itu makhluk. Sampai masa dan waktunya, ketika dia perlukan Allah, dia akan panggil balik Allah Ta'ala. Itu confirm. Sebab itulah, tidak diketahui kecuali Fir'aun. Dalam musuh-musuh para Nabi dan Rasul ini, yang ingkar rububiyah, Fir'aun. Yang lain semua mengaku rububiyah. Hatta zaman kita sekarang ni pun, tak ada lah. Kan, yang orang yang iman dia sahih, iman dia betul, seorang Muslim yang ada keimanan yang betul, jadi ateis. Tak pernah dengar lagi. Betul tak? Tak pernah dengar lagi. Hatta ketua ateis dunia sekarang ni, apa nama dia tu? Lupa lah nama dia, yang buat ateis republic tu. Kan? Dia tu orang Syiah. Kan? Syiah Iran. Kan? Lepas tu, jadi ateis. Tak tahu dia jadi etis sungguh ke ataupun dia mengetis ke orang tapi dia tu syiah lagi ke, kita pun tak tahu lah. Syiah tu sendiri memang etis dah. Etis kalau dari segi syarak Islam, dia bukan mesti ingkar Tuhan saja. Etis ni wahdatul wujud pun kira etis juga. Ha kan? Ha, apa nama, batiniah pun etis juga. Syiah confirm lah batiniah. Ha kan? So dia cuma berpindah dari satu bentuk etis kepada etis yang lain saja. Ha. Ha. Jadi maknanya kerana dia adalah fitrah, dia tak berubah. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surah At-Tur. Jubair bin Mut'im datang ke Madinah waktu maghrib, Nabi tengah solat, Nabi baca surah Tur ini. Fa balagha qawluhu ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala, am khuliqu min shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Ha? Tuhan kata apa? Adakah mereka dicipta tanpa pencipta, atau mereka mencipta diri mereka sendiri, ataupun mereka menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak mau yakin. Adakah mereka memiliki khazanah Tuhanmu, ataupun mereka lah yang mengawal alam ini? أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Kata Jubair bin Mut'im, wa kana Jubair bin Mut'im yawma idzin musyrikan, ketika itu dia masih lagi musyrik. Dia kata apa? Faqala kada qalbi an yatir, hampir jantungku hendak tercabut. Wa dhalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi, dan ketika itulah terpasaknya iman dalam hatiku. Dengar ayat ni, sebab ini orang yang berfikir, kerana ayat ini mengetuk pintu logika manusia untuk manusia berfikir dengan betul. Sebab itu jikalau kita nak generasi kita ini generasi yang berfikir, kita kena menjadikan mereka sebagai jailul quraniyul farid, generasi Al-Quran yang unik, yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk mereka berfikir. Bukan sebaliknya. Sebaliknya tu apa?
dengan menjadikan pemikiran itu terpisah daripada Al-Quran. Pemikiran itu terpisah daripada sunnah nabawiyah. Kalau ini yang berlaku, kita akan dapat pelbagai ajaran sesat. Kita melihat golongan sufi. Golongan sufi kenapa dia sesat? Kerana dia kata dalam dia nak beragama ini, dia ada satu lagi benda dia panggil kasyaf ataupun zauq. Yang mana benda tu di luar daripada Quran dan sunnah. Sebab itulah dia sesat. Kalau kita melihat ilmu kalam, kenapa ilmu kalam itu sesat? Kerana mereka menyangka Quran tidak ada ayat yang boleh memandu mereka berfikir. Lalu mereka menjadikan falsafah-falsafah Yunani sebagai alat, yang disebut ilmu mantik Yunani itu sebagai kanun, sebagai sistem pemikiran. Akhirnya mereka menjadi orang yang paling sesat atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Jadi kita kena melahirkan generasi yang berfikir, kena mantapkan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Syiah tak boleh bawa pemikiran. Kalau kita berkiblatkan kepada ajaran Syiah ataupun slogan yang mereka buat disebut sebagai Raushan Fikir itu, itu tidak akan boleh bawa kita kepada kemajuan. Jadi ada orang kata kalau kita nak melahirkan generasi, kita kena lihat apa yang dibuat oleh ahli syariati mewujudkan Raushan Fikir. Kita kata ini pemikiran, semua pemikiran songsang dan sesat. Ahli syariati itu pun sesat. Kan? Syiah yang sesat, yang kufur dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kalau orang macam ini, kena betulkan sikit ayat. Jikalaulah pemikiran sebegini dibawa ke dalam masyarakat, kononnya kita mengikut Raushan Fikir yang dibawa oleh golongan Syiah, barulah generasi kita boleh menjadi generasi berfikir. Maka kita tidak akan jadi generasi yang berfikir, tetapi kita akan jadi generasi yang kafir. Wal'iyadzubillah. Hanya generasi yang meletakkan Quran dan Sunnah atas kefahaman Salaf, yang menjadikan contoh teladannya itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Uthman Dhun-Nurain dan Ali Abu Sibtain radhiyallahu anhum, Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Addu 'alayha bin nawajiz, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajiz. Yang Nabi suruh kita buat, pegang teguh dan gigit dengan geraham kamu. Kalau ini dibuat, barulah kita boleh melahirkan generasi yang terdidik, pendidik yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Akan melahirkan anak-anak didik yang hidup mereka itu sentiasa di bawah lembayung, di bawah perlembagaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu yang kita nak sebut, nak cerita contoh pasal macam mana Jubair bin Mut'im ini boleh masuk iman. So salah dakwah nak kata kita nak dakwah jangan baca Quran dulu, bagi ilmu kalam. Tak perlu ilmu kalam, tak perlu dalam dakwah. Al-Quran ini yang akan mengetuk pintu logika. Al-Quran yang akan memandu akal. Al-Quran yang akan mendidik reason, yang akan membentuk reasoning yang sahih dalam pemikiran manusia. Dan punca manusia sesat dalam berfikir kerana mereka berfikir di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Di luar daripada Quran dan Sunnah. Dan Quran jikalau dibawa di luar daripada konteks Sunnah akan salah. Sunnah jikalau dibawa di luar daripada konteks kefahaman Salafus Salih juga akan jadi sesat. So ini adalah kombinasi yang tak boleh dipisahkan untuk melahirkan generasi Muslim yang sahih. Al-Quran Sunnah di atas kefahaman Salaful Ummah As-Salih. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Kita berhenti sampai setakat dulu. Biiznillah ta'ala kita akan sambung lagi minggu depan insya-Allah ta'ala. Ada soalan? Ini ayat tak boleh, bahaya betul ayat ni. Kalau terminum macam mana? Kalau orang terminum, kita nampak, adakah kita kena ingkar dia serta-merta? Jangan bagi dia tersedak. Biar dia minum seteguk dulu, lepas tu dia letak bagi dia tegak atau posa. Sekarang sengaja kan, orang tu lupa, dia main tepuk ke belakang, posa wey. Tersembok orang tu ayak. Itu jangan kesian. Maksudnya apa? Itu adalah hadiah Allah kepada dia. So biarlah dia terima hadiah dia dulu, lepas tu barulah kita tegak. Itu persoalan-persoalan puasa yang penting juga tu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.